Betul ke player yang berada dekat rank legend lebih pro berbanding dengan player berada dekat rank mythic? Ah, ini guys bukan Bora yang cakap, tapi ramai gila yang komen yang mengatakan bahawa mereka-mereka ataupun player-player yang berada dekat rank legend ni lebih power berbanding dengan mereka-mereka yang berada dekat rank mythic. Ah, tak tahulah kenapa, mungkin musim cuti sekolah kot. Untuk menjawab persoalan itu, hari ini Bora nak main dengan geng legend. Kita cari je game yang ada legend. Lepas tu kita join. Macam ni tak boleh. Alright. So kita pastikan dalam tim kita ada ahli legend dan kita akan berjumpa dengan enemy yang juga ada legend dan juga ada mythic. Alright, 2 mythic, 3 legend. Ngam. Okay guys, dari segi pemilihan hero tadi tiada masalah, walaupun kita combine legend dengan mythic, diorang macam okay je, tak kisah. Diorang macam ada banyak lah orang panggil apa tu bertoleransi lah, tiada gaduh-gaduh ke apa. Okay, enemy pun agak pro sebenarnya. Sebab dia tahu kita ada Penny. So diorang menang. Wow. Diorang tahu ada Penny, so diorang akan pergi ke buff biru dulu. Alah, enemy ni memang pro gila. Okay, not bad. Oh, pedih, 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 pedih. Susah oh. Pedih, 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 pedih. Memang kita nampak kita akan kalah ya. Nampak benda seekor je. So,
uji kaji ni tak tahu betul atau tidak. Kita tengok. Borak sebenarnya agak teruk. Tapi ikutkan nombor 3 okeylah. Kita ada 2 lagi Aldius dan Kufra kat bawah. Kufra kita tolak tepi. Dimarahkan mid punya lane. Which is Borak dan juga Fanny. Dua-dua mythic tau. Semungkin memang betul geng-geng mythic ni memang tak berapa nak pro sebenarnya. Tapi tak apa, kita redor je. Tolong! Ah! Kejap je mati. Gila. Ah, mati. Oh, satu lawan tinggal seorang. Ah, tidak. Adakah kami akan kalah sebentar sahaja lagi? Kita nantikan selepas ini. Aduh, memang susah ya game ni. Aduh, apa dia orang duk gaduh each other ni? Kita dah kalah dah pun. Okay guys, sebenarnya legend ataupun mythic ataupun rank apa sekalipun benda tu adalah subjektif. Ada orang jarang main tapi pro duduk dekat rank legend. Ada yang selalu main duduk dekat rank mythic. Jadi sebenarnya legend atau mythic semua sama sahaja. Tak ada yang pro, tak ada yang noob. Dia bergantung kepada individu. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum semua dan bye-bye.